There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan semangat, murah rezekinya, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa bahagia ya. Tentunya, hari ini aku mau share lagi kegiatan aku, seperti biasa, masih kegiatan seputar ibu rumah tangga. Nah jadi hari ini tuh aku mau masak memasak ya entah kenapa ya teman-teman hari ini tuh aku tuh rindu banget sama masakan khas kampung aku yaitu misop. Kalian tahu misop nggak sih? Nah, misop itu kayak mie putih campur uh, ayam yang digoreng dan disuir-suir gitu loh Pasti kalian tahu Nah, di kota Medan ini tuh banyak banget yang jualan misop Tapi rasanya tuh nggak sama atau nggak ada yang sama seperti masakan orang-orang kampung aku uh, Nah, kalau misop di kota tuh uh, cenderungnya tuh kayak uh, bakso gitu ya, bakso mie Nah jadi aku tuh pengen banget masak misop khas kampung aku Jadi kalau kalian yang pengen tahu dan penasaran Kalian stay tune terus ya Jangan di skip-skip Nah untuk mie sop itu sendiri sebenarnya tuh nggak ada pakai ceker atau bakso ya Mie sop itu tuh terdiri dari mie, ayam suwir, pakai tahu, pakai kacang, pakai daun sop atau daun bre dan pakai bawang goreng juga pakai ini ya kerupuk merah putih. tapi karena kebetulan di sini aku punya ceker dan aku punya maksudnya aku pengen bikin baksonya jadi di sini aku bikin. nah kalau makan bakso sendiri tuh di sini jauh uh, lebih ke kurang ya menurut aku karena uh, bakso atau miso kampung tuh jauh lebih nikmat. nggak tahu deh karena mungkin mereka tuh boros sama rempah-rempah kali ya tapi di sini aku cuman mau bikin sedikit aja. Nah di sini tuh aku bikin uh, kayak uh, bakso mercon gitu ya teman-teman. Jadi tadi tuh aku udah bikin olahan bakso, cuman aku tuh kayak nggak ngericot ya karena takut durasinya kelamaan. Dan memang aku tuh uh, males juga nge-recordnya. karena kan aku udah sering juga ya ngericot bikin bakso. Jadi di sini tuh aku skip aja. Nah di sini tuh untuk si Cabai caplaknya ini tuh mau aku kukus gitu atau mau aku rebus di ceker ini. Nanti ini tuh mau aku chopper terus uh, mau aku masukin sebagai isian bakso. Kayak bakso mercon gitu ya teman-teman. Uh, maksudnya bakso isi mercon gitu sambal mercon. Nah cabenya ini nggak aku semuain. Tadi aku beli satu ons jadi ini tuh mau aku simpan separohnya. Nah lanjut di sini aku mau bikin kuahnya. Nah ada perbedaan di antara kuahnya ya. Jadi kuahnya tuh pakai kemiri, aku pakai banyak kemiri ya, aku pakai berapa butir sih tadi lupa. Nah, di sini aku masukin rempah-rempahnya. Aku beli yang udah dibungkusin gini ya, yang udah komplit. Jadi di sini tuh mau aku giling karena kalau di blender atau di chopper tuh nggak bakalan bisa karena ini tuh rempah-rempah gini keras ya jadi harus digiling gini dulu nah ini nanti mau aku giling sampai lumat dulu setelah itu nanti mau aku masukin ke chopper, nanti sekalian aku chopper lagi sama bawang merah dan bawang putihnya. Nah untuk e, bumbunya ini sih sebenarnya aku kurang paham ya teman-teman e, yang paham tuh tertua tertua di kampung aku. <laughs> nah ini tuh aku cuman pakai bawang merah sama bawang putih. kayaknya bikin bumbunya ini sama kayak bikin bumbu e, kuah bakso seperti biasanya. Cuman di sini aku kasih kunyit ya teman-teman biar warnanya tuh nggak pucet gitu. Jadi aku kasih kunyit biar seger ya teman-teman nah di sini aku lanjut mau kupasin bawangnya nah aku tuh sebenarnya lagi mager ya mau masak mau ngapa-ngapain tuh mager tapi mulut aku tuh mau makan <gak> ada yang sama gak sih sama aku uh, dia tuh lagi mager tapi mau makan tapi pengennya makannya tuh masakan sendiri jadi di saat mulut tangan dan otak itu lagi kompak terjadilah masak-masak ya. Nah, ini aku mau rebus juga satu dadaan ayam. Ini tuh nanti mau untuk ayam suwirnya. Nah, ini dia bumbu-bumbunya. Cuman ini aja ya, gampang banget untuk bikin kuahnya. Lanjut di sini mau aku chopper. Nah aku tuh belum punya blender ya teman-teman. Jadi apa apa tuh masih aku chopper. Kadang-kadang uh, tuh karena masih ada yang bisa dipakai, jadi tuh nggak dibeli ya jadinya. Aku tuh punya kebiasaan kayak gitu. Kalau masih ada yang bisa aku pakai, ya ngapain aku harus beli lagi gitu. Jadi untuk sekarang ini tuh aku masih skip untuk beli blender. Ya semoga aja nanti ada rezeki yang nggak terduga, jadi aku bisa beli blender ya. Karena wajib juga juga sih punya blender kadang-kadang tuh pengen bikin jus gitu jadi kayak nggak uh, ada blender susah ya karena kalau bikin jus tuh kan harus pakai blender nah ini dia uh, adonan bakso tadi yang aku bilang ini tuh aku bikinnya dikit aja karena memang ini tuh mau sekali habis gitu dan ini dia cabai caplak yang tadi udah aku rebus langsung aku giling Nah, di sini tadi aku udah cuci tangan dulu ya, teman-teman. Nah, ini aku mau bikin bakso isi cabe caplak atau bakso mercon gitu ya, teman-teman. Bakso isian mercon. Ini tuh pedesnya pol ya, teman-teman. Waktu dibelah nanti tuh dia tuh kayak uh, meleleh gitu untuk si cabenya. Aku suka banget tapi maaf ya kalau aku buletin baksonya tuh kurang pandai karena aku kalau bikin bakso besar ini masih kurang pinter ya teman-teman karena belum mahir aku tuh masih mahirnya tuh kayak bikin bakso kecil gitu nah ini dia baksonya aku skip aja ya teman-teman dan ini aku bikin sekitar 8 biji ya yang besar-besar nah ini tuh uh, nanti mau aku kasih juga sih sama tetangga karena aku bikinnya banyak juga nggak mungkin kehabisan sendiri Nah, lanjut di sini aku mau bikin bakso kecilnya. Nah, kalau untuk bikin bakso kecil ini tuh gampang banget ya, teman-teman. Cuman kayak gini doang sih, kalian juga pasti bisa. Nah, kalian lagi nonton video aku lagi ngapain ya? <guluh> di sini tuh cuacanya mendung nih, teman-teman. Bawaannya tuh pengen ngemil aja, pengen makan aja. Jadi aku tuh kayak uh, lagi rajin-rajinnya nih. <guluh> Katanya mager, tapi rajin. Gimana sih? Nah, aku tuh tipe kal orang yang kalau katanya lagi mau, harus aku garcepin ya jadi kalau soal masak memasak ini tuh aku masih rajin ya teman-teman aku tuh magernya di bagian aktivitas bebersih <laughs> seperti melipati pakaian, mencuci baju nah itu tuh paling mager banget ya teman-teman, aku tuh sekarang jarang banget ya ngerikot yang aktivitas kayak gitu, karena memang aku tuh kebanyakan magernya, jadi aku tuh rajinnya tuh di malam hari nah kalau di malam hari tuh, kalau ngerikot tuh pencahayaannya kurang bagus sedangkan ini aja tuh pencahayaan kurang bagus ya teman-teman, karena memang Memang, uh, kayak di de di luar tuh gelap, jadi untuk pencahayaan di dalam rumah tuh nggak ada. Makanya tuh hasil video aku yang beberapa hari ini tuh kurang bagus. Semoga aja lah kalian tetap enjoy dan kalian tetap menikmatin ya untuk hasil video aku. Maklum ya teman-teman, aku tuh cuman pakai HP kentang, pakai HP biasa. Jadi hanya memanfaatkan kamera yang ada. Karena memang uh, ya mau gimana lagi ya teman-teman. Uh, intinya tuh kita bersyukur aja dan manfaatkan aja dulu apa yang ada karena memang kalau kita terlalu memaksakan diri tuh jatuhnya nggak baik ya apalagi konten kreator pemula seperti aku tuh kayak harus beli handphone mahal tuh masih sayang ya teman-teman tapi kalau aku tadi udah gajiannya besar gitu entah ya mungkin aku akan memaksimalkan video aku akan bermodal seperti beli handphone yang memang pencahayaan atau kameranya tuh besar yang memang handphonenya itu bagus, ramnya besar. Tapi kalau untuk saat sekarang ini tuh aku masih memanfaatkan apa yang ada ya teman-teman. Oke lanjut di sini aku mau goreng kerupuk merah putihnya. Nah kalau makan misop itu tuh nggak afdol kalau nggak pakai kerupuk ya teman-teman. Aku tuh suka banget sama kerupuknya. Gak tau deh nanti kalau disiram sama kuah misopnya tuh padahal nanti tuh jadinya lembut ya kerupuknya. Tapi aku suka aja gitu kalian suka juga nggak sih? Nah ini tuh aku aktivitasnya ditemanin sama adik Rara ya teman-teman karena anak-anak aku yang lain tuh lagi uh, beraktivitas gitu nah di sini tuh aku lanjut goreng ayam ini tuh ayamnya untuk disuir gitu oh ya sambil nontonin video aku aku mau cerita aku nggak perlu jelasin step by step dari uh, masakan aku ya jadi di sini tuh aku tuh dapat berita di sekitaran uh, tempat tinggal aku tapi nggak terlalu dekat sih teman-teman masih jauh lah ya tapi di sini tuh beritanya lagi booming mungkin kalian ada lihat beritanya di TikTok atau di Facebook Nah, salah satu anak kecil tuh sebaya sama kakak Riri ya. Nah, dia tuh meninggal karena diperkosa oleh tetangganya. Nah, itu tuh menjadi irisan sakit hati banget aku. Pokoknya dengerin itu ya, teman-teman, karena uh, usia anak itu tuh sebaya banget sama anak aku. Nah, jadi ceritanya si anak tadi ini tuh mau pergi ke warung yang ada di depan rumahnya nah si anak ini tuh sendirian gitu beli uh, jajannya gitu nah nggak tahu kenapa dari beli jajan itu sampai 10 hari anak itu nggak pulang-pulang padahal untuk beli jajan itu tuh dekat banget nah ternyata di 10 hari itu pas waktu uh, si ada orang yang mencium bau busuk gitu di sekitaran rumahnya dan setelah dicek, ternyata itu tuh tadi adalah anak yang hilang tadi, ya teman-teman. Masya Allah, itu tuh buat aku sakit hati banget. Aku tuh mau nangis rasanya, ya, karena memang anak kecil sebesar itu apa dayanya, ya teman-teman, dan uh, yang menjadi goresan hati yang betul-betul sakit banget pelakunya ini tuh adalah anak yang berusia dini juga masih SMP kelas 2 gitu ya teman-teman nah ini tuh kayak uh, kejadiannya tuh gimana ya ini tuh faktor uh, pengaruh dari internet juga ya teman-teman jadi dia tuh kayak memperlaku, um, melakukan kekerasan seksual kepada si adik tadi. Mungkin posisi si adik tadi tuh nggak tahan ya teman-teman. Karena kan dia masih kecil, masih 4 tahun. Nah jadi dia nggak tahan dan akhirnya dia tuh meninggal. Jadi di tempat kejadian itu si adik ditinggalin sama si pelaku. Nah jadinya tuh dia tuh ketahuannya di 10 hari ya teman-teman Masya Allah astagfirullahaladzim Itu tuh kayak uh, merinding ya Nah sekarang tuh kita tuh harus wanti-wanti ya teman-teman Untuk menjaga anak-anak kita Apalagi anak perempuan Bagi aku laki-laki perempuan tuh sama aja sih Dan kita tuh harus memperhatikan mereka Kalau lagi main gadget Jangan sampai mereka melihat Hal-hal yang gak patut mereka lihat Karena kadang-kadang di TikTok Uh, itu tuh banyak banget kadang uh, diperlihatkan atau dipertontonkan yang nggak wajar dilihat sama anak-anak ya teman-teman jadi kita tuh harus betul-betul perhatikan nah itu dia tadi cerita aku ya teman-teman itu tuh betul-betul menggores hati jadi aku tuh kayak memberi kalian wanti-wanti uh, agar kalian semua harus menjaga anak-anak walaupun itu tetangga ataupun saudara atau siapalah kita tuh harus tetap menjaga ya. Ajarkan budaya malu ke kepada anak-anak ya teman-teman dan ajarkan untuk anak-anak tuh bisa membela dirinya. Nah itu dia tadi ceritaku sampai di situ dulu ya teman-teman. Nah di sini tuh untuk masakan aku udah jadi. Ini dia miso ala kampung halaman aku ini tuh rasanya nikmat banget, apalagi di uh, makan di uh, sore hari seperti ini dan kebetulan di cuaca yang mendung juga, nah ini dia hasil karya aku hari ini. Akhir-akhir ini tuh aku banyak masak-masak dan berkarya ya teman-teman, karena memang aku tuh lagi seneng-senengnya di dapur. Apalagi sekarang tuh mau mendekati bulan puasa ya, jadi kayak lebih suka aja gitu masak-masak puas-puasin dulu untuk makan-makan ya. Karena bentar lagi tuh harus tahan makan-makannya. Karena kan kita tuh puasa ya, jadi kayak jangan sampai nggak uh, puasa gitu gara-gara mau makan-makan. Oke deh teman-teman, nggak -teman. terasa video aku udah sampai di penghujung ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.